Serupa di aula lantai 2 gedung PJNU Kabupaten Gresik, sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pengurus PJNU Gresik, perwakilan Ansor dan perwakilan Fatayat NU setempat mengikuti workshop dan rekrutmen yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Gresik. PJNU mengundang narasumber dari AMTV Pusat Surabaya, yakni produser program dan marketing AMTV Iwan Surya, juga pimpinan redaksi AMTV Ahmad Taufik. Di acara tersebut, narasumber memberikan materi berupa bagaimana proses produksi sebuah stasiun televisi bisa menghasilkan tayangan yang menarik. Selain itu juga diberikan materi teknik kepenulisan sebuah berita dan pengambilan gambar video di Divisi Newsroom. Ada sponsornya, berarti program ini kalau untuk televisi followernya berapa, yang nge-like berapa, begitu kan? Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang news dan broadcasting. Selain itu juga mencari bibit-bibit baru untuk ditempatkan sebagai operator Biro Gresik. Diharapkan dengan digelarnya workshop ini mampu memberikan kontribusi siaran baik program maupun informasi kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah kita ingin mencetak kader media yang memiliki basis jurnalisme dan digital yang kuat, sehingga apa yang ditulis itu jauh dari nilai-nilai hoaks dan sesuai dengan norma-norma jurnalistik. Yang diikuti dari unsur mana aja nih Pak? Unsurnya itu adalah dari Bano-Bano itu, dan yang kita undang saat ini adalah ada Ansor, ada Fatayat, itu di BPNU, dari perwakilan untuk yang terwadai dalam RMI. Harapannya? Harapannya adalah setelah adanya pelatihan ini, seminimal-minimalnya masing-masing Banom ini bisa membuat laporan berbasis televisi digital. Sehingga ketika mereka punya kegiatan yang sebenarnya luar biasa, itu bisa tidaknya untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Makasih. Dari Gresik, Jawa Timur, Ahmad Taufik AMTV melaporkan.